Okay guys, kembali lagi bersama channel Rendra SK2. Nah, di video kali ini Rendra akan unboxing pompa air pendorong atau booster Shimizu dengan seri PB228B. Nah, jadi pompa air listrik otomatis booster, bukan pompa air sumur dangkal yang menghisap dari sumur. Jadi pompa air ini digunakan dari toren menuju ke turunan ke bawah, gunanya supaya tekanan air lebih deras. Jadi untuk pompa ini sendiri sudah dilengkapi dengan penutup pompa yang melindungi mesin dari sinar matahari, dari hujan. Untuk garansinya sendiri ini garansi 3 tahun dari Shimizu, dan daya pancar kuat maksimal 6 keran, jadi bisa dinyalakan bersamaan, 6 keran bersamaan dinyalakan, jadi daya pancarnya sangat kuat. Oke, kita buka. Ini pertama ada penutup pompanya ini. Keunggulan pompa booster Shimizu ini kapasitas besar, bertekanan besar, otomatis sistem flow switch. Kita buka, ini ada penutup pelindung pompa. Jadi jika kita taruh di atas koran, akan melindungi dari sinar matahari dan hujan, jadi mesinnya tetap aman. Nah, adapun spesifikasi dari mesin pompa pendorong Shimizu booster PB228B, antara lain itu output kuat 200 watt, input 0,39, daya dorong maksimal 33 meter, kapasitas maksimal 40 liter per menit, tipe inch outlet 1 inch, tipe inlet 1 inch, flow feed on 3 liter per menit, maksimal temperatur air 40 derajat, kelas produksi pompa IPX4, artinya sudah water flow, jadi aman. Kapasitas 370 bar, jumlah titik keluaran air itu 6, beratnya 9,3 berat mesin. Garansi 3 tahun. Nah, ini ada buku manualnya teman-teman, jadi lihat dari buku manual dan kartu garansi, ada juga kartu garansinya. Nah, untuk automatic booster pump ini merupakan pompa khusus untuk meningkatkan tekanan air dari tangki air ke titik-titik keran air. Nah, jadi kita lihat dulu ini mesinnya ini teman-teman. Kita buka dulu. Saya beli di Shopee dengan harga Rp830.000. lumayan berat, 9,3 kg. Untuk sweet on itu asli dari Shimizu.